tidak ada orang yang membuka pintu samping ya. Aduh, mama jadi merinding. Pak, jangan ngerjain mama, Pak. Pak, kok papa diam aja ya? Wowo, Abi, jangan jadi anak durhaka ya ngerjain mamahnya. Wowo, Abi. Awas ya, kalian kalau ketahuan nakut-nakutin mama, gak bakalan mama belikan baju baru pas lebaran. Kalian juga gak akan pernah mama beri THR. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar Wo semangat upload video yang baru. Makasih. Jangan tinggalkan aku, sayang. Aku kangen sama kamu. Jangan pergi, Jimin. Jangan pergi. Aduh. Wah, ternyata hanya mimpi. Alarmnya sudah berbunyi. Mama harus segera masak nih buat sahur nanti. Masih ngantuk sih sebenarnya. Tapi namanya tugas seorang ibu kan masak buat keluarga ya. Jadi harus dijalani. Teman-teman Wo yang ada di rumah, mama pengen tahu nih, kalian kalau sahur biasanya jam berapa? Tulis di komentar ya. Sahur kali ini mama mau ceplok telur sama bikin mie rebus aja ah. Sederhana tapi enak. Mangkupurel neng karaokean. Hah? Suara apa itu? Sepertinya ada yang mengetuk pintu samping. Pak, Pak, jangan ngerjain mama, Pak. Pak. Telur buaya ceplok sudah siap. Harumnya. Kayak ada orang yang membuka pintu samping ya. Aduh, mama jadi merinding. Pak, jangan ngerjain mama, Pak. Pak, kok papa diam aja ya? Wowo, Abi, jangan jadi anak durhaka ya ngerjain mamahnya. Wowo, Abi. Awas ya, kalian kalau ketahuan nakut-nakutin mama, gak bakalan mama belikan baju baru pas lebaran. Kalian juga gak akan pernah mama beri THR. Pa? Loh, kok papa masih tidur? Jangan-jangan Abi dan Wowo nih yang ngerjain mama. Wowo, Abi, jangan jadi anak durhaka ya ngerjain mamahnya. Wowo, Abi. Ah, jangan Om. Wowo masih SMP. Jangan. Loh, kok Wowo masih tidur juga? Abi juga masih di kamarnya malah pulas banget. Sudahlah. Mama kok jadi haus. Thank you.
Mangku pural neng karaokean. Kok kayak ada suara orang batuk ya? Apa mungkin mama salah dengar? Oh iya, suara orang batuk. Jilub. Walah kakek, bikin kaget mama aja. Bener, ini kakek sengaja nakutin mantuku yang paling gemoy. Kapan kakek datangnya? Kok gak kasih kabar dulu tokek? Sengaja kakek kesini gak ngasih kabar dulu supaya jadi kejutan. Dari desa kakek kesini naik delman sore hari. Saking lamanya sampai sini pagi hari. Oh iya kek, mungkin papahnya Wowo lupa ngunci pintu samping tadi. Ya sudahlah kek, ayo sahur sekalian biar kakek bisa istirahat setelah sahur. Kamu masak apa mantuku? Kayaknya enak-enak banget. Makasih kek. Hanya goreng telur dan masak mie kok kek. Udah biasa itu. Kalau kakek suka, habiskan aja semuanya kek. Alhamdulillah, beneran ya. Sekalian kakek sahur. Ayo kek, dimakan. Wah, enak sekali masakanmu. Wah sayang ya, kamu jadi mantuku. Wah, kok kayak suara kakek? Apa, oh mimpi ya? Ini kan di kota, nggak di desa. Molly, papa, Kapi, bangun, waktunya sahur. Alhamdulillah, kakek kenyang. Monyong-monyong, anak dan cucu-cucu lucu-lucu mana? Kok nggak kelihatan? Bukannya ini sudah waktunya sahur? Panjang umur, baru aja kakek omongin. Bapak, kapan datangnya? Wah, ada kakek. Alhamdulillah sampai ke kota juga, kek. Grandfather, oh teh kangen. Mah, kok gak dibangunin sih? Ini kan udah waktunya sahur. Iya, mah. Kok papa gak dibangunin sih? Pak. Anunya papa. Masih ada waktu kok, Pak, untuk kalian sahur. Ayo buruan makan. Kakek udah sahur. Papa, Kapi, ayo buruan kita makan sebelum imsak. Iya, kakek sudah. Buruan cepat kalian makan sebelum imsak. Oh, ya udah, kek. Kami sahur dulu ya. Ayo, Pak, nambah lagi supaya puasanya besok kuat. Hehehe, nambah berapa ronde ya enaknya sama mantuku. Hore, selamat makan sahur. Imsak, imsak. Imsak. Hah, imsak pak? Ya Allah, imsak. Hehehe, telat makan sahur ya. Udah imsak ya. Hahaha, syukurin. Aduh mah, kok nggak dibangunin dari tadi sih? Ya bukan salah mama dong ya. Salah kalian sendiri kenapa tidak pasang alarm di kamar masing-masing. Iya mah. So, puasanya kuat gak nih gak sahur? Aduh, mama jahat. Sorry Wowo cucuku lucnut. Kakek gak asikan ngobrol sama mantu kesayanganku. Oh gimana puasanya besok gak sahur? Teman-teman di rumah, kalian kalau gak sahur kuat puasa gak sih? Kalau Woteh gak kuat, tulis di komentar ya.